Amar Maulana. Ya, Rabbi Salih Sadri wa Yasirli Amri walul wadata milisani yafqahu qawli Rabbi Zidni Ilma warzuqni Fahma. Oke, teman-teman di sini masih bergabung ya, sudah bergabung 14 orang. Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala kita pada kesempatan pagi hari ini bisa diberi kesempatan untuk kuliah terakhir begitu ya, minggu ke-28 tatap muka ke-28 untuk kuliah NME. Begitu, seperti yang saya sampaikan kemarin, Dik, saya berharap teman-teman sudah melakukan review dan mungkin mencatat, begitu ya, mencatat apa saja poin-poin yang sekiranya untuk menghitung baik neraca massa ataupun neraca energi, teman-teman ber-25 ini nanti masih ada beberapa yang belum paham, begitu. Kalau ada yang belum paham, insya Allah kepada kesempatan hari ini kita akan diskusikan itu, karena saya akan mencoba begitu ya, mencoba menjawab agar kedepannya teman-teman pada saat mengerjakan soal nanti setelah ini teman-teman bisa jauh lebih paham begitu, karena memang keterbatasan waktu begitu ya, Dik, karena kuliahnya juga online, jadi saya secara kualitatif hanya bisa melihat dari hasil latihan soal dan hasil assignment begitu. Padahal kalau sudah melihat dari assignment, jawabannya kan kebanyakan dari teman-teman ber-25 ini kan mirip-mirip begitu ya, Dik. Jadi masih belum bisa melihat secara detail begitu setiap dari kalian itu sudah paham sampai sejauh mana. Itu adalah salah satu kelemahan dari pembelajaran online, sehingga dari sini insya Allah sampai jam 8.40 silahkan teman-teman ber-25 nanti yang akan bergabung jika lengkap begitu ya, bisa share ke saya apa saja yang mungkin sekiranya betul-betul teman-teman belum paham begitu, belum paham atau gimana tuh Bu itu cara apa carinya begitu. Kalau selama pas kuliah atau selama kemarin pas replay lihat YouTube saya begitu, kok kadang-kadang itu sedikit muncul pertanyaan begitu tentang gimana tuh cara buatnya nih, buatnya kok bisa ada keluar angka ini begitu. Nah, ini insya Allah hari ini saya akan mencoba elaborasi, sehingga nanti saya harap pertanyaan yang mungkin sama begitu ya, nanti mungkin disampaikan satu orang itu mungkin sama teman-teman yang lain kok, oh iya benar-benar saya juga kayak gitu nih, nggak, masih belum paham begitu, bisa lebih ngerti begitu ya, dan jauh lebih paham begitu deh. Oke, kita mulai ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, ada yang mau bertanya dulu sebelum nanti saya mungkin menyampaikan beberapa latihan begitu ya, beberapa latihan yang kemarin belum sempat saya bahas, yaitu berkaitan dengan kelembaban begitu ya, latihan soal yang berkaitan dengan kelembaban nih saya kemarin belum membahasnya karena mungkin teman-teman mungkin agak sedikit mengalami kesulitan begitu. Saya akan cek karena kemarin sempat saya lihat belum semuanya dikerjakan begitu ya untuk latihan soal berkaitan dengan psikometri. Teman-teman silakan resen dulu begitu. Nanti saya akan tunjuk jika ada beberapa hal yang masih belum paham berkaitan dengan perhitungan ataupun materi berkaitan di NME ini. Silakan di psikometri kemarin latihan soal ke-8 ya. Ada, silahkan. Saya sambil share di sini. Oke. Nah, ini teman-teman. Jadi kemarin selama kuliah NME di satu semester, saya memberikan 8 kali latihan soal begitu ya, 8 kali latihan soal, dan sepertinya ada satu assignment begitu. Ini. Oke, kalau di classwork insya Allah ada 1 2 3 4 5 6 ya, 6 assignment untuk CPMK. Assignment CPMK 1 2 3 4 5, 5 untuk CPMK 1, kemudian 1 untuk CPMK 2.
berkaitan dengan NHE di sini, ini kan NME ya, untuk heater, cooler, kemudian vaporizer dan kondensor. Ini insya Allah latihan untuk HE saya berikan di sini. Jadi kalau semisal teman-teman masih ada beberapa yang belum paham berkaitan dengan ini apa namanya larutan ini, bisa soal ini nanti bisa disubmit atau bisa disampaikan. Lalu berkaitan dengan NME2, rencananya saya akan berikan satu assignment lagi ya, karena neraca massa, CPMK NME yang kedua itu berkaitan dengan neraca energi, begitu teman-teman, berkaitan dengan neraca energi. Di sini neraca energi yang saya ambil nilainya baru alat heat exchanger, begitu ya, baru alat heat exchanger. Hari ini setelah kuliah ini selesai, saya akan berikan satu assignment lagi yang nanti saya harap teman-teman kumpulkan, karena saya akan nilai, begitu ya, saya akan nilai untuk alat-alat yang bukan heater, atau maaf, alat-alat yang bukan heat exchanger, begitu ya, seperti reaktor, kemudian mixer, kemudian nanti satu lagi adalah tentang cooling tower. Nanti contohnya akan saya sampaikan hari ini untuk yang di cooling tower. Lalu terkait dengan MD yang kemarin, begitu teman-teman, MD atau materi kuliah ke-26 ya, 25 yang kemarin, itu berkaitan dengan CPMK NME yang ketiga, yaitu neraca massa dan neraca energi secara simultan. Jadi nanti assignment-nya ada lagi NME 31, jadi assignment untuk CPMK NME yang ketiga itu nanti saya akan kirimkan satu segmen buat teman-teman, begitu ya, untuk dicoba di rumah. Jadi nanti mungkin MD-nya ada satu yang latihan soal, satu yang assignment. Jadi kalau yang di latihan soal di sini teman-teman, untuk nomor satu latihan soal 1 sampai 8, ini kalau semisal kalian sudah mencoba mengerjakan, begitu ya, insya Allah bisa mengukur kualitas apa namanya, bisa mengukur ke pemahaman teman-teman sendiri, begitu. Oh, kalau dari soal dari bocor kok saya ada yang nggak paham ya, begitu, bisa dicek dari sejauh mana teman-teman bisa mengerjakan latihan soal dari nomor 1 sampai 7. Nah, setelah UTS insya Allah untuk latihan soal 1 sampai 6 kan dia ini ya, dia sudah saya ambil nilainya, begitu, karena berkaitan dengan CPMK pertama. Sedangkan untuk 7-8 ini nanti untuk CPMK yang kedua. Nanti ada satu lagi yang berkaitan dengan MD ya, yaitu CPMK ketiga untuk latihan soal. Dan untuk di assignment-nya yang saya akan ambil nilainya, juga ada satu lagi CPMK di kedua, satu assignment untuk CPMK kedua, dan satu lagi soal untuk assignment yang ketiga, begitu. Insya Allah seperti itu. Jadi teman-teman akan mengerjakan dua yang wajib, gitu ya, dua assignment yang wajib di CPMK ini. Nanti saya akan lemparkan satu latihan soal, begitu, untuk NE di MD, begitu ya, NMNE di menara distilasi. Oke. Itu berkaitan dengan rencana saya, karena kan kebetulan UAS NME itu, sebentar, saya cek dulu. UAS NME itu sepertinya tanggal, oke, NME ini tanggal ini, Dek. Tanggal 26 Juli hari Senin jam pertama, gitu ya. Tanggal 26 Juli hari Senin jam pertama, kita mulainya UAS tanggal 15 Juli, gitu ya. Tanggal 15 Juli. Jadi masih ada waktu untuk saya, untuk teman-teman juga latihan, begitu ya. Latihan sebelum teman-teman fokus ke UAS. Ini masih tanggal 6. UAS-nya mulai tanggal 15 Juli, begitu. Oke, itu sih dari saya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan, sambil saya akan bahas satu soal ya, yang berkaitan dengan humiditas kemarin. Saya kemarin karena waktunya cukup mepet, begitu, saya belum sempat untuk memberikan latihan soal atau penyelesaian
dari contoh soal terkait dengan saturasi atau humiditas begitu. Silakan mungkin teman-teman yang mau bertanya. Oke, saya lanjutkan ya. Untuk penyelesaian terkait dengan parameter saturasi ataupun parameter kelembaban begitu, teman-teman bisa, karena kan kebetulan materi dari materi yang saya sampaikan kemarin berkaitan dengan referensi yang menggunakan sistem satuan Amerika begitu ya. Tidak satuan internasional begitu, tidak satuan SI. Jadi steam tabelnya memang hanya ada di buku Himmelblau begitu, hanya di buku referensi. Sehingga saya khawatir teman-teman tidak ada Himmelblau juga di rumah, sehingga saya bisa melakukan alternatif penggunaan referensi begitu. Referensi teman-teman bisa gunakan vapor pressure begitu ya, bisa gunakan vapor pressure di YOS yang seperti yang saya sampaikan, yang saya sudah kirim di Classroom untuk mengerjakan mulai dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi insya Allah untuk nomor 2, 3, 4, 5 ini nanti teman-teman bisa runtutkan begitu ya, cara cara mengerjakannya teman-teman bisa runtutkan dari materi kuliah saya di yang berkaitan dengan saturasi dan berkaitan dengan psikometri kemarin. Kita mulai dari nomor satu. Saya ambil salah satu contoh begitu ya, Dik. Di sini untuk di nomor satu, teman-teman diminta untuk menghitung berapa persen RH begitu ya, persen RH atau persen RS yang kemudian dew point, kemudian persen absolut saturasi atau absolut humiditas pada sistem campuran uap dan uncondensable gas berikut. Jadi di sini ada etil asetat di dalam helium, ada air di dalam udara, ada etanol di dalam gas karbon dioksida, ada heksana di udara, dan toluen di udara. Jadi ada 5 gas begitu ya. Jadi ini posisinya uapnya begitu ya. Uapnya adalah etil asetat, air, etanol, heksana, dan toluen. Itu adalah uapnya atau komposisi yang kecil tadi ya, yang punya komposisi yang lebih sedikit. Sedangkan yang komposisi yang lebih banyak itu adalah yang uncondensable gas. Untuk yang 1A adalah helium, 1B adalah udara, 1C karbon dioksida, 1D dan E adalah juga udara. Nah, di sini untuk menghitung persen saturasi, saya akan tampilkan materinya. Oke, nah untuk menghitung persen saturasi, teman-teman bisa gunakan ini ya. Jadi persen saturasi atau persen RH begitu, persen saturasi atau persen RH nanti rumusnya adalah P-nya, P uap itu dibagi dengan P uap jenuhnya begitu ya, P uap jenuh pada suhu itu. Kita saya tulis di mana ya, di sini mungkin ya. Oke. Nah, di sini saya akan pindahkan ke Excel perhitungannya. Oke, sebentar saya cek dulu. Ini soalnya teman-teman yang mengerjakan humiditas baru satu begitu ya, baru saat apa baru 18 yang mengerjakan, yang 7 yang lain kok belum mengerjakan begitu. Jadi saya itu khawatir apa pada belum paham begitu, Dek. Saya cek dulu untuk yang dan teman-teman untuk mengerjakannya masih
belum semua begitu ya. Hampir semua dari 18 orang itu hanya mengerjakan tiga soal begitu ya, berkaitan dengan nomor 2, nomor 4, dan nomor 5. Sedangkan untuk nomor 1 dan nomor 3, teman-teman pada belum paham. Nah, ini karena kebetulan pakai vapor pressure ya, yang mana memang saya belum memberikan latihan latihannya di kuliah begitu. Jadi hari ini mungkin saya akan share begitu gimana caranya mengerjakan begitu, Dik. Oke, di sini kita tahu bahwa untuk menghitung persen RH, persen relatif saturasi atau persen RH, ini sekali lagi teman-teman bedanya persen saturasi sama persen relatif humiditas itu adalah hanya di sistemnya begitu ya. Ini sistemnya berlaku untuk umum yaitu uap di dalam uncondensable gas begitu ya, uncondensable gas. Sedangkan kalau kita sebut persen RH itu nanti sistemnya adalah uap air begitu ya, uapnya itu berupa air yaitu uap air, sedangkan sistem uncondensable gasnya itu adalah udara begitu. Jadi kalau yang kita sebut persen RH di nomor 1 ini adalah yang nomor 1B begitu ya, yang 1B, 1B itu adalah persen RH. Sedangkan untuk 1A, 1C, 1D dan 1E itu nanti semuanya 1A, C, D dan E itu nanti kita sebut dengan persen relatif saturasi ya, atau persen RS karena sistemnya adalah uap di dalam suatu uncondensable gas begitu. Nah, secara rumus persen RH kita ke persen RS ya, ke persen RS ataupun persen RH itu rumusnya begitu ya, persen RS atau persen RH ini nanti rumusnya adalah P uapnya begitu ya, P uap dibagi P uap pada kondisi jenuh begitu ya, P uap pada kondisi jenuh. Nah, P uap ini didapatkan dari soal, teman-teman. Sedangkan P uap ini kita ambilnya dari referensi begitu ya, dari referensi. Referensi yang di sini yang akan kita ambil adalah persen vapor pressure begitu ya, vapor pressure tabelnya kita pakai vapor pressure yang kemudian nanti cara kerjanya adalah kita masukkan T begitu ya, kita masukkan T, input T untuk trial P begitu ya, untuk trial P-nya. Jadi trial P itu nanti yang kemudian akan menjadi tekanannya begitu ya, akan jadi tekanan jenuhnya begitu. Oke, saya akan coba satu A dan 1B begitu ya. 1A dan 1B ini kebetulan persen RS dan persen RH. Saya akan berikan satu dua contoh di nomor 1 yaitu sistem 1A dan sistem 1B. Jadi yang 1A adalah 1A itu adalah etil asetat di dalam helium gitu ya, di dalam helium. Ini kita ketahui dia 40, kemudian barometernya adalah 15 ATM begitu ya, 15 ATM. Oke, betul. Memang soalnya berarti kurang satu tekanan ya. Satu tekanan dari etil asetat nya itu berapa? Oke, jadi di sini semisal kita ketahui bahwa ini kita saya tambahkan ya, Dik, bahwa semua tekanannya begitu ya, semua tekanannya, semua P gas, P uapnya itu adalah 5 ATM begitu, 5 ATM. Maka di sini kita tahu tadi P uapnya adalah 5 ATM. Kemudian tekanan barometernya adalah 15 ATM, P barometer. P barometer ini setara dengan P total ya, P total begitu, P total. Di sini adalah ini 5 ATM. Ya, terus di sini. Oke. Dan kita ketahui suhunya di 40 ya, T-nya T sistem itu adalah 40 derajat Celcius. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa membuat persen RH-nya. Jadi nomor 1 memang
Sepertinya ini memang kesalahan saya belum menambahkan P semua uapnya ya. Jadi seharusnya ada di atas nih, Dik. Saya malah lupa ngetiknya. Begitu, jadi P semua uapnya adalah kita anggap dia 5. Jadi baik etil asetat, air, etanol, heksan, toluen itu semua yang ada di sini adalah 5 ATM begitu ya. Atau mungkin setengah ya, biar kecil sekalian nanti biar untuk bisa menghitung lebih detail. Di sini kita pakai setengah ATM ya, setengah ATM aja. Mungkin dia terlalu kecil kalau terlalu besar kalau 5 ATM. Di sini setengah ATM. Nah, ini sekarang yang paling penting teman-teman. Teman-teman akan menghitung berapa top P uap jenuh begitu ya, P uap jenuhnya. Nah, untuk menghitung P uap jenuh, teman-teman gunakan data vapor pressure. Saya bukakan dulu untuk data vapor pressure-nya. Untuk data vapor pressure yang akan teman-teman cari itu adalah vapor pressure-nya uap. Jadi di sini sistemnya adalah etil asetat di helium, maka teman-teman akan cari etil asetatnya begitu ya, etil asetatnya itu ABCD-nya berapa. Karena kebetulan kalau vapor pressure di Yos dia pakai parameter A, B, C, dan D begitu. Oh, maaf ya kalau agak basic, tangga saya baru vakum baru vakum rumahnya. Etil asetat itu adalah CH3 C2H5 CH3 COO C4H8O C4H8 sekitaran itu. Kita cek dulu ini etil asetat ya teman-teman. Etil asetat di sini kita akan coba screenshot dulu. Oke. Ini kita akan sudah saya screenshot. Di sini rumus dari vapor pressure sama kayak rumus menghitung dew point kemarin begitu ya. Menghitung rumus dew point. Jadi log P sama dengan A plus B per T plus C log T plus DT plus ET kuadrat begitu ya, plus ET kuadrat. Ini rumusnya sama persis pada saat besok apa pada saat latihan dew point vaporizer dan kondensor kemarin. Jadi kita copy dulu sini. Nah, di sini kita bisa dapatkan data vapor pressure dari data vapor pressure dari etil asetat gitu ya, dari etil asetat ini A B C A B C D A B C D E mungkin ya sampai E. Kita tuliskan dulu ya teman-teman, 0,6955 min 0,2498 koma E plus 3. Lalu ada 5,4643 E plus 0. Kemudian ada min 1,9451 E min 2, 1,2362 E min 5. Oke, jadi ada data ini saya akan geserkan ke kiri. Oke, nah ini adalah etil asetat. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke rumus. Saya akan lihat dari rumus ya, vaporizer dan kondensor ya. Untuk vapor untuk menghitung vaporizer ya. 192 seperti ini. Oke, ini. Oke, jadi kita akan pakai cara yang ke-20 apa yang di blok biru ya untuk di contoh 192. Oh, sorry. Saya belum share ya. Untuk yang di 192, ini kita akan copy ke sebelah sana karena nanti cara kerjanya sama persis untuk menghitung compressor di dew point begitu. Nah, di sini teman-teman, jadi seperti yang belum saya tunjukkan,
saya memasukkan parameter A sampai E untuk etil asetat berdasarkan data dari vapor presser. Nah, di sini kita akan menghitung selanjutnya. Caranya adalah kita akan menghitung berapa tekanan jenuhnya, begitu ya, tekanan jenuh dari persamaan vapor pressernya. Oke, ini di sini kita pilihkan dulu. Nah, menghitung di sini nanti menghitung tekanan uap jenuh dari etil asetat. Di sini etil asetat fraksimolnya adalah 1, begitu teman-teman, sedangkan untuk yang lainnya kita akan delete ya. Oke. Jadi untuk menghitung tekanan uap jenuh pada saat nanti dalam teman-teman menggunakan data vapor pressernya, teman-teman buat skema seperti ini, begitu ya, skema seperti ini. Saya kuningkan dulu. Jadi teman-teman akan tulis begitu ya, P operasi berapa ATM, T operasinya berapa ya, T uapnya nanti dia berapa. Kemudian kita akan masukkan untuk rumus vapor pressernya. Di sini untuk fraksinya, begitu ya, fraksinya karena kebetulan kita akan buat dia 1, maka karena kita hanya meninjau etil asetat saja, maka di sini ditulis 1, begitu ya, ditulis 1. Nah, sekarang log P, rumusnya sama untuk yang vapor pressure tadi, yang A plus B per T plus C log T plus D T plus ET kuadrat, begitu. Jadi rumusnya sama persis. Di sini A, gitu ya. Oke, sebentar, saya akan A plus B plus C plus D. Ini 33 di sini. A plus B per T plus C log T plus D kali T kemudian plus E T kuadrat, begitu ya. T-nya yang akan teman-teman ambil adalah suhu yang dalam Kelvin. Nah, ini adalah log P-nya, begitu, log P yang kemudian nanti kita akan golosikan, begitu teman-teman. Oke, jangan lupa T-nya tadi adalah dalam 40 derajat ya, jadi kita akan ganti dulu 40 derajat. Log P-nya kita dapatkan dari rumus, begitu ya, dari rumus. Oke, seperti itu, kita cek dulu. Oke, jadi setelah kita dapatkan rumusnya log P, kita buat dari log P ke log, begitu ya. Jadi 10 pangkat dia, 10 pangkat 2,27. Nah, karena vapor pressure P-nya dalam milimeter Hg, sedangkan P operasi kita itu tadi dalam setengah ATM, begitu ya, setengah ATM, maka satu ATM ini nanti, nah P-nya ini nanti yang kemudian akan kita golosik, begitu teman-teman. Kita akan golosikan. Oke, saya ulangi ya. Jadi setelah kita hitung vapor pressure-nya di log P ini dari rumus, kemudian kita rubah P-nya begitu ya menjadi P, dari log P ke P kita pangkatkan 10. 10 pangkatkan jawabannya 2,27. Setelah itu kita akan hitung K, begitu ya. Kita akan hitung K. K ini adalah untuk yang P hitung 186 kita bagi dengan P operasi yang 760. P ini nanti kita akan trial, begitu ya. P ini akan kita trial, begitu. Sedangkan hitung setelah hitung K,
teman-teman akan hitung untuk K kali X, begitu ya, K kali X tinggal dikali tadi 0,24 dikalikan X-nya. X-nya adalah 1. Nah, ini yang akan kita trail di. Ini kan kalau kita hitung 2, 3, begitu di sini sama dengan ini. Ya, ini. Jadi jika P-nya kita rubah, sorry, 40, jika P-nya kita rubah begitu teman-teman, dia akan merubah K kali X gitu ya, K kali X-nya ini akan berubah. Nah, ini yang akan kita trial untuk menghitung tekanan uap jenuhnya begitu ya, untuk menghitung tekanan uap jenuhnya. Jadi kita akan trial P ini agar K1, K kali X itu nanti sama dengan 1. Berarti trial harga P begitu ya, harga P agar K kali X itu nanti besarnya adalah 1,0 begitu ya, 1,0, karena ini nanti yang akan menunjukkan kejenuhan dia pada suhu 40 derajat Celcius begitu. Jadi di sini kita tinggal goalsheet kayak kemarin, data what if analysis Goalsheet ya. Kemudian set cell-nya KX, K kali X to value 1, by changing cell-nya adalah P. Begitu ya, by changing cell-nya adalah P. Itu nanti seolah akan bekerja begitu teman-teman. Nah, ini dia. Nah, ini adalah tekanan operasinya begitu ya, tekanan operasi pada P etil asetat sebesar 40 derajat Celcius. Sehingga dari sini kita tahu bahwa P jenuh etil asetat di suhu begitu ya, di suhu 40 derajat Celcius itu adalah ini 0,24 ATM. Itu 0,24 ATM, sehingga kita bisa hitung. Tadi kita tahu bahwa P uap biasa dari etil asetat adalah 0,5 ya, adalah 0,5 ATM. Ini masih masih terlalu besar asumsi kita di untuk datanya, maka persen RS-nya adalah setengah dibagi P jenuh. Ini adalah 2% ya, gitu ya. Oke, kita mungkin bisa ganti ya di, karena mungkin terlalu besar juga ini setengah ATM. Kita akan ganti dia 0,005, mungkin 0,005 ATM. 0,005. 0,005 di sini. Oke. Jadi ini adalah untuk persennya, bukan ATM ya. Nanti ini adalah persen. Jadi ini kan persen RS berarti ketemu 0,024 ini nanti kita akan ganti menjadi persen, kita tinggal kalikan dengan 100%. RS-nya adalah 2,04. Begitu teman-teman. Jadi cara menggunakan vapor pressure adalah seperti itu. Kita hanya meninjau berapa atau apa sistem yang merupakan uapnya. Jadi yang di 1A adalah etil asetat, nanti yang 1B adalah air di suhu 35, uapnya sama ya 0,05. Jadi kita kerjakan lagi untuk yang 1B. Nanti insya Allah sama caranya, begitu teman-teman, untuk vapor pressure air, sepertinya datanya saya sudah ada di dew point kemarin. Jadi di sini air di dalam udara, uap air dalam udara di sini 0,005, barometernya ketemu 10 ATM ya untuk yang di 1B, di sini adalah 10 ATM, T sistemnya adalah 35 derajat Celcius. Kita akan ganti dulu data vapor pressure dari airnya tadi, dari data yang ada di referensi. Di contoh 19.1 ataupun 2 insya Allah sudah ada data air ya, vapor pressure air ini sudah ada. Jadi kita tinggal ambil ini di sini. Oke. Itu
kita copy ke kanan tadi. Oke. Di situ ini sudah sesuai dengan data yang ada di VaporPresser. Kebetulan saya punya perhitungannya sebelumnya. Oke. Nah, lalu kita akan ganti dulu suhunya 35 derajat Celcius air. Kita cek dulu untuk bikin log P-nya sudah sesuai ya dengan suhu yang ditentukan. Sekarang kita tinggal lakukan goal sheet-nya begitu. Goal sheet-nya adalah ini, tuh value-nya 1 by changing cell-nya adalah P-nya. Di sini malah jauh lebih kecil lagi ya. Ini adalah 0,005 ATM begitu. Seperti itu teman-teman untuk menghitung atau menggunakan VaporPresser, data VaporPresser untuk menghitung persen RS. Di sini berarti karena sistemnya air dan udara maka adalah persen RH istilahnya. Begitu. Itu untuk 1A dan 1B ya, teman-teman. Lalu selanjutnya yang diminta tidak hanya RS tetapi dew point. Nah, untuk menghitung dew point ini kita akan gunakan kebalikannya. Jadi tetap pakai VaporPresser, tetapi kalau untuk menghitung dew point begitu ya, ini untuk menghitung tekanan uap jenuh etil asetat. Nah, untuk menghitung dew point kita akan copy di sini. Nah, untuk menghitung dew point pada campuran begitu ya. Dew point-nya menghitung dew point. Nah, untuk menghitung dew point ini, yang akan kalian goal sheet itu adalah T-nya, begitu ya. Yang akan teman-teman goal sheet ini adalah T-nya. Jadi ini T dew point, begitu ya, T dew point. Jadi di sini trial, begitu ya, trial nilai, gitu ya, nilai T dew point, begitu, agar besar K kali X sama dengan 1, begitu ya, adalah 1,0. Nah, di sini yang akan teman-teman masukkan P operasi di sini adalah P uap, begitu teman-teman. P uap jenuh, bukan P uap jenuh ya, P uap biasa. P uapnya dia di 0,005 ATM, begitu. Jadi di sini P-nya adalah 0,005, sedangkan T-nya yang nanti kemudian akan kita golsikan, begitu. Yang akan kita golsikan, sebentar saya blok hitam dulu. Jadi kebalik ya, di sini yang akan kita jadi ini P uap di soal karena ketemunya 0,005, nanti P-nya yang akan kita hitung. Di sini kita cek dulu log P-nya. Log P-nya karena geser ya, Dik. Jadi karena kita copy, otomatis soalnya akan dia akan geser, jadi kita geser dulu. Oke. Nah, ini 48. Jadi kita akan goal sheet lagi. Ini sudah sesuai ya, log P-nya sudah sesuai dengan ABCD-nya etil asetat, suhunya juga sudah di sini. P-nya juga sudah, K-nya juga sudah. Gitu. Lalu sekarang kita tinggal goal sheet-kan. Kita tinggal goal sheet-kan di sini by changing cell-nya 1, by changing cell-nya yang suhu ya, suhu dalam 40 derajat. Oke, ini adalah minus 27. Jadi dari sini kita tahu bahwa T dew point di etil asetat itu adalah pada tekanan uapnya begitu ya. Pada tekanan 0,005 ATM karena memang sangat kecil tekanannya begitu teman-teman. Semakin kecil tekanan, T dew akan jauh semakin kecil juga. Ini adalah minus 27 derajat Celcius begitu. Jadi sama halnya untuk menghitung dew point di udara, begitu, untuk menghitung dew point yang ada di sini, maka teman-teman juga akan gunakan cara yang sama, begitu ya, cara yang sama. Di sini menghitung dew point-nya, kita akan pakai yang bawah ya, yang kita adalah suhunya. Itu di sini tadi ketemu 0,005 diketahui suhunya 0,005, kita bisa langsung goal sheet-kan. Sorry, ini log P-nya harus diganti
Ingat-ingat ya, teman-teman, jangan sampai lupa. Ini harus digeser ke kiri. Itu. Nah, oke. Ini change yang satu. Baik, change cell-nya yang ini. Oke. Ini 2 poinnya jauh lebih kecil lagi. Jadi di sini copy dulu. Oke, jadi seperti itu untuk menghitung tekanan uap sama dew point begitu teman-teman. Jadi caranya cukup sederhana ya kalau sudah tahu datanya. Jadi untuk menghitung tekanan uap jenuh dan menghitung dew point, teman-teman sudah bisa menggunakan dari data vapor pressure-nya seperti apa dari ABCDE-nya. Kalau untuk menghitung tekanan uap yang akan kalian trial itu adalah P operasinya, begitu ya, P operasinya, sedangkan T-nya tetap, begitu ya, T-nya tetap. Trial harga P pada suhu, misalnya biar lebih jelas ya, pada suhu T operasi, yaitu 40 derajat Celcius, 40 derajat Celcius, agar nilai KX-nya sebesar 1,0. Di sini, trial T dew point pada tekanan uap, begitu ya, tekanan uap, 0,005 ATM, gitu, agar KX-nya adalah sebesar 1,0. Jadi bedanya kalau yang di menghitung tekanan uap jenuh itu kita gunakan, kita trialkan P, kalau dew point kita trialnya adalah T-nya. Begitu teman-teman. Jadi seperti itu cara kerja penyelesaian soal untuk nomor 1. Nomor 1 ya, baik A, B, C. Nanti teman-teman silahkan dicoba untuk mengerjakan nomor 1, C, D, dan E. Berarti teman-teman akan mencari vapor pressure untuk etanol dulu berapa, heksana dulu berapa, toluene dulu berapa, begitu. Selain itu nomor 1 dibahas apa lagi? Persen absolut saturasi ya, kita cek dulu rumusnya. Rumus absolut saturasi itu adalah bentar ya teman-teman. Ini mol uap begitu ya, persen absolut saturasi adalah mol uap dibagi mol uap mol gas bebas uap dibagi mol uap dibagi mol gas bebas uap pada posisi jenuh. Jadi di sini caranya kita akan gunakan P begitu ya, PT dikurangi P jenuh dibagi PT dikurangi P dikali 100%. Itu adalah persen absolut saturasi, begitu, absolut saturasi. Kita copy dulu caranya. Ini. Kita geser untuk yang satu, mungkin di sini aja kali ya teman-teman untuk datanya. Jadi di sini persen dari absolut saturasinya untuk di 1A ini adalah besarnya PT, PT itu adalah P barometer ya, P barometer yaitu 15 ATM begitu, dikurangi dengan P jenuh, P jenuhnya dulu. P jenuhnya adalah 0,244, kemudian dibagi P total tadi, P barometer, dikurangi P uapnya 0,005. Itu adalah prosentase absolut saturasi. Begitu. Jadi P total dikurangi P jenuh, dibagi P total dikurangi P uap, begitu ya, P total dikurangi P uap, dikali 100%. Ini adalah persen dari saturasinya. Lalu kemudian untuk absolut saturasi di pos apa namanya, untuk proses yang di sini, yang di 1B,
adalah ini. Jadi persentase AH, absolute humidity, begitu adalah P total, P barometernya 10, dikurangi dengan P jenuhnya. P jenuhnya adalah 0,005, itu dibagi P total, P barometer, dikurangi P uapnya, 0,005. Ini adalah untuk persen absolutnya. Oke, sorry, di sini. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk menghitung 1 A, B, C ya, poin nomor 1, persen RS, dew point, dan persen AS untuk campuran nomor 1A dan 1B. Silakan nanti insya Allah caranya default ya teman-teman untuk menghitung 1C, D, dan E dengan menggunakan data vapor pressure. Intinya teman-teman harus tahu ABCD-nya untuk sistem uapnya. Jadi nomor 1C cari ABCD E-nya etanol, heksana, dan toluen dulu, baru nanti kalian akan goalsik seperti ini caranya. Oke. Okay. Itu untuk saturasi yang memang agak sedikit saya kemarin belum memberikan contoh begitu karena memang pakai data vapor pressure yang nggak sama begitu ya dia dengan referensi kuliahnya. Kalau kemarin kan nomor 2, 3, 4 insya Allah sudah pada tahu. Untuk ini jadi nomor 3 kita bisa hitung dari berapa dew point-nya kita bisa gunakan vapor pressure tadi. Sama seperti yang tadi. Oke, okay. Insya Allah itu dari saturasi yang merupakan tambahan dari saya. Silakan teman-teman masih ada waktu setengah jam untuk mungkin mendiskusikan dari kalian apa yang mungkin belum dipahami berkaitan dengan semua materi yang ada di NME. Monggo silakan bisa resen begitu. Oke, okay, kalau tidak ada, berarti mungkin kuliahnya bisa saya akhiri, teman-teman.